berada di sini lebih lama daripada itu. Saya sebenarnya bermula sebagai pelajar di UPSI ini, bukan UPSI semasa itu ya, IPSI, Institut Pendidikan Perguruan Sultan Idris, ya, daripada tahun 1990. Di situ saya mendapat latihan ya sebagai sijil perguruan. Kemudian saya kembali lagi setelah tu saya berkhidmat dan kembali berada di UPSI, melanjutkan pelajaran ke peringkat diploma pendidikan guru ya, KDPK masa itu dinamakan. Kemudian datang lagi untuk melanjutkan pelajaran peringkat ijazah sarjana muda, dan saya lanjutkan juga ke sarjana peringkat sarjana. Saya adalah kohort awal peringkat sarjana dan sarjana muda di UPSI. Jadi saya ni adalah anak kandung jati UPSI. Cuma saya ada rezeki selepas menjawat jawatan di UPSI pada 2004, ya, saya ditawarkan ya untuk belajar ke luar negara, dan saya melanjutkan PhD saya di United Kingdom. Sepanjang saya berada di UPSI, saya berkhidmat di Jabatan Bahasa Melayu. Saya pernah menjawat jawatan sebagai ketua jabatan, dan seterusnya saya menjawat jawatan Timbalan Dekan Akademik selama 4 tahun. UPSI adalah sebuah universiti yang sangat menyokong para pensyarahnya untuk menjalankan pendidikan. Seawal saya berada di sini pada tahun 2004, telah mula tradisi menjalankan pendidikan ketika itu. Saya telah menjalankan pendidikan seawal tahun 2005-2006. Pada ketika itu tidaklah ada FRGS dan sebagainya. Namun demikian, kita telah mengamalkan aktiviti pendidikan. Pada ketika itu mungkin grannya adalah grant peringkat universiti. Setelah saya belajar di luar negara dan kembali di sini, saya menyambung aktiviti menjalankan pendidikan dengan mendapat grant peringkat universiti dan juga peringkat KPT. Peringkat KPT seperti saya telah menyelesaikan pendidikan RAGS. RAGS itu adalah pendidikan untuk pensyarah-pensyarah yang dikirakan baru kembali daripada belajar, dan pengalaman saya pendidikan luar negara ialah bersama British Academy, iaitu pendidikan yang melibatkan dua negara, iaitu negara United Kingdom dan juga Malaysia. United Kingdom diwakili oleh bekas penyelia PhD saya, Profesor David Ray, dan di Malaysia diwakili oleh saya. Dan saya mendapat grant FLGS pada tahun 2019. Saya tidak berhenti di situ, FLGS saya masih berjalan, dan pada masa yang sama saya memohon grant terkini ialah grant AADK, dan saya masih menunggulah keputusan. Saya suka menulis, saya suka menulis bahan-bahan berbentuk akademik, tapi mungkin satu hari nanti saya akan juga cuba menulis karya-karya kreatif, sebab minor saya ialah sastra. Tapi buat masa ini, sehingga kini saya masih meneruskan penulisan akademik. Saya menulis artikel jurnal sama ada untuk dihantar berwasit, berindeks dan juga berindeks Scopus. Saya amat gembira lah kerana ada satu artikel saya, walaupun kita adalah bidang pendidikan, tapi oleh kerana bidang PhD saya itu adalah bidang readability yang agak luas, sebab saya rasa nak dikongsikan rasa gembira itu ialah apabila kita orang pendidikan tetapi kita di-cited oleh jurnal-jurnal peringkat WOS daripada bidang lain, bidang bidang medical, bidang ICT. Jadi itu saya rasa pada saya, menulis itu bukan saja sekadar menulis, tapi kualiti yang kita menulis sehingga orang yang nak cited kita itu adalah bidang yang kita rasa hebat. Bukan kita rasa hebat, kita rasa hebat melihat orang lain dalam bidang yang lain kita tak tahu. Jadi saya tak melepaskan peluang menuliskan 4 buku dan juga menulis buku dalam proceeding, dan saya mengambil peluang
semua yang ada. Oleh kerana tajuk PhD saya itu sendiri, saya menulis kertas polisi untuk kita panggil Ofqual di United Kingdom. Ofqual ni badan penilaian di United Kingdom. Jadi ada dua kertas polisi yang telah ditulislah pada ketika itu, saya dan bersama penyedia saya lah. Polisi tersebut adalah berkaitan kebolehbacaan, bagaimana perkataan dan ayat yang tertentu yang tidak sesuai untuk diterbitkan dalam kertas-kertas peperiksaan atau kertas-kertas penilaian. Saya mula terlibat dengan bidang perundingan lebih kurang pada tahun 2014-2015 apabila pihak Kementerian Pendidikan Singapura memerlukan kepakaran dalam bidang kebolehbacaan untuk bahan yang diterbitkan di untuk bahan-bahan yang diterbitkan di sekolah mereka, pada saya yang dapat memberikan sumbangan yang agak besar kepada universiti ialah saya membuat perundingan bersama HarperCollins, syarikat HarperCollins. Saya rasa gembira sebab maksud saya, rasa gembira bukan rasa melonjak untuk diri. Saya rasa macam, oh, ada juga syarikat. HarperCollins ialah publisher, antara 5 publisher terbesar di dunia, kan? Jadi nak mengambil kita sebagai konsultan mereka untuk membuat buku, ya? Jadi yang itu rasa macam, kita rasa gembira, kita rasa macam, oh, siapalah saya, ya? Yang lain ialah pencapaian saya rasa gembira ialah apabila dijemput untuk menjadi profesor adjunct di Universiti Zhejiang University China. Di Zhejiang University China ini adalah universiti language university, di mana mereka menawarkan kursus-kursus bahasa. Ada lebih kurang, mereka tidaklah seperti Beijing yang besar, mereka baru bermula. Lebih kurang ada dalam 10 bahasa yang ditawarkan. Antara bahasa yang ditawarkan di situ ialah bahasa Indonesia. Dan sebab oleh kerana mereka ingin kajian bandingan, maka saya telah dijemput untuk menjadi adjunct professor di Zhejiang University. Apa yang aktiviti telah dijalankan, kan? Kita telah jalankan aktiviti mobility pada tahun 2000, kalau tak silap saya, dalam 2015 ataupun 2016 tersebut. Itu adalah antara mobility awal yang kita buat mobility satu semester. Agak sukar, dia kalau mobility yang 2 minggu itu lebih mudah kerana dia tidak melibatkan kursus-kursus. Yang itu kita agak rumit, tapi saya rasa gembira dapat dilaksanakan, di mana pelajar kita mendapat pengalaman satu semester di Zhejiang University, iaitu pelajar bahasa Cina. Dan pelajar Zhejiang University yang bahasa Cina juga datang belajar di UPSI. Jadi rentetan daripada pertukaran itu, pertukaran yang dianggap berjaya, saya telah dijemput untuk menjadi adjunct professor dan saya telah ke Zhejiang University untuk memberikan untuk berkongsi pengalaman ataupun berkongsi kepakaran dari aspek kajian bandingan bahasa Melayu bahasa Indonesia. Sangat menarik di sana, pelajar ini adalah pelajar-pelajar Cina yang tidak pernah belajar bahasa Melayu atau bahasa Indonesia, tapi dalam tempoh 2 tahun mereka boleh berbicara dalam bahasa Indonesia. Saya akan melakukan perundingan terkini bersama pihak KKM lah, Kementerian Kesihatan Malaysia, di mana mereka inginkan kepakaran dalam bidang yang sama, kebolehbacaan tersebut, untuk melihat bahan-bahan terbitan yang macam mana aras kesukaran bahan terbitan pihak Kementerian Kesihatan. Pengiktirafan yang saya telah terima paling tinggilah sehingga setakat ini ialah yang saya rasa yang saya terima di luar negara,
iaitu saya mendapat anugerah thesis terbaik literasi di peringkat United Kingdom. Saya rasa gembira pada ketika itu kerana saya di United Kingdom, saya telah memecahkan satu tradisi, kerana sebelum ini untuk UKL United Kingdom Literacy Association itu, secara tradisinya yang selalu menang award itu ialah pelajar Cambridge, Oxford. Jadi saya ni dari University of Warwick. Jadi bila tahun tersebut saya menang, bukan saja itu satu kemenangan, itu sebab saya memecah tradisi daripada dua universiti yang sentiasa menang. Tetapi itu satu pengalaman yang manis lah untuk saya. Menang itu satu hal, dan pihak Warwick University juga rasa sangat gembira sebab kita dapat menerobos satu tradisi yang sentiasa Oxford, Cambridge, Oxford, Cambridge. Perjalanan kajian saya ataupun perjalanan saya memulakan kerjaya saya, inspirasi saya ialah ibu saya. Ya, kerana ibu saya adalah seorang yang tidak boleh membaca kerana beliau tidak berpeluang pergi ke sekolah. Jadi saya membuat kajian membaca ini ialah bermula sebab saya melihat ibu saya tidak mampu seperti ibu lain yang boleh mengajar anak-anaknya membaca. Walaupun dia tidak boleh membaca, dia mendidik anak dia supaya jangan jadi dia. Jadi sebab itu saya pun terdidik untuk kalau begitulah yang saya terima awal pendidikan, jangan jadi begitu. Jadilah seperti orang yang bermanfaat kepada orang lain. Jadi bila saya pergi ke sekolah pula, saya mendapat guru yang pada ketika itu ada ketikanya yang saya rasakan sebagai murid yang lambat membaca kerana tidak mendapat sokongan di rumah, kan? Jadi kita tak dapat sokongan di rumah dan kita pergi ke sekolah dan guru beranggapan awak sepatutnya sudah membaca, kenapa tak boleh membaca. Jadi saya menjadi guru kerana saya tidak mahu pelajar anak-anak lain berhadapan dengan guru seperti ini. Jadi saya membuat penyelidikan kerana sampai hari ini saya masih buat kebolehbacaan. Saya masih lagi buat. Kalau tengok thesis PhD pelajar saya, pelajar master saya, lingkungan saya masih membaca. Pada saya untuk menukar sesuatu masyarakat itu ialah melalui membaca. Iaitu apabila kita hendak memertabatkan bahasa, pada masa yang sama kita hendak juga bangsa kita berfikir pada aras yang tinggi. Jadi untuk kita memertabatkan bahasa dengan berpemikiran tinggi, kita perlu ada teks-teks yang beraras tinggi. Jadi oleh yang demikian, kita nakkan satu harapan saya lah, sehingga hari ini, sebab itu saya masih lagi membuat pendidikan bidang yang sama kerana saya tidak dapat belum dapat mencapai satu kejayaan di mana kita benar-benar, kita sendiri sentiasa mendengarkan penerbitan buku-buku di Malaysia. Kita di universiti pun kita dikendaki menerbit Scopus dan menerbit Scopus peringkat WAS, dan ini semua kita sangat perlu. Jadi oleh yang demikian, harapan kita kalau kita nak mempertabatkan bahasa Melayu tu, kita perlu menerbit dan kita perlu menulis dalam, mungkin bukan dalam bahasa kita, dan kita perlu mengenalkan bahasa kita dalam bahasa lain. Kalau itulah perjuangan yang kita boleh buat, bukan bermakna kita tidak bangga dengan bahasa kita, tetapi kadang-kala untuk bersaing kita kena tahu dengan siapa kita bersaing. Jadi untuk kita nak ke hadapan, kita perlulah lebih terbuka sedikit bahasa Melayu ni kepada luar. Saya tidak pernah melihat orang lain itu sebagai persaingan, kerana saya selalu bersaing untuk diri saya. Saya bersaing dengan diri saya sendiri. Apa yang saya tak boleh?
dengan demikian saya tidak nampaklah individu itu sama ada perempuan ataupun lelaki adalah sesuatu yang menyekat untuk saya ke hadapan. Jadi contohnya kalau waktu bekerja diberi peluang apa memegang jawatan, ada dari segi untuk dapat anugerah, ada dari segi nak buat perundingan, ada dari segi nak buat penulisan, ada. Cuma persaingan itu ialah diri kita, kita yang bersaing dengan diri kita sendiri untuk kehadapan. Dengan demikian tidak kiralah jantina apa siapa pun yang ada di tepi, di kiri, kanan, depan, belakang kita pun, dan kita dengan cara demikian kita tidak membina satu benteng yang mengatakan ada kaum ini saya tak boleh berjaya, ada kumpulan ini saya tak boleh berjaya.